Depan. Bang, jangan pegangin. Semoga almarhum Husnul Khotimah dapat tempat terbaik dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala salah dan kelamnya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan keikhlasan untuk melepas kepergiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, mungkin ini kan Pak Bang Ucu ini kan salah satu tokoh Betawi, Pak. Bapak sendiri sebagai wali kota, bagaimana sih Pak melihat sosoknya, Pak? Ya, jadi Bang Ucu ini merupakan tokoh masyarakat, salah seorang penjaga budaya di Kecamatan Tanah Abang. Jadi majunya Tanah Abang tentu ada kontribusi positif dari almarhum. Semoga kebaikan-kebaikan beliau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawa nanti ke kehidupan yang berikutnya. Sebelum meninggal apakah Pak Wali sempat bertemu dengan Bang Ucu atau tidak, Pak? Ya, kebetulan saya karena aktivitas kewilayahannya, tapi kita bantu untuk mendoakan beliau dengan informasi beliau dalam keadaan yang kurang sehat. Kita membantu doanya. Artinya Pak, dari sejarah Tanah Abang sendiri tidak terlepas dari Bang Ucu itu sendiri ya Pak ya? Artinya budaya yang berkembang, aktivitas yang berkembang saat ini gitu ya. Kemudian suasana kondusif, juga ada kontribusi beliau sehingga Tanah Abang itu menjadi lebih kondusif dan terkendali. Jangan lupa subscribe ya.